Bayangkan diri Anda menatap langit malam bintang-bintang berkelip di atas. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak dari lampu berkelip itu yang merupakan bagian dari galaksi lain? Bayangkan alam semesta sebagai luas yang tak terhingga, kanvas kosmik yang dilukis dengan kecerahan bintang tak terhitung jumlahnya. Mudah untuk merasa kecil, bukan? Tapi, mari kita menyelam sedikit lebih dalam dan menjelajahi entitas langit ini yang kita sebut galaksi. Sekarang, apa sebenarnya itu galaksi? Bayangkan sebuah orkestra grand di mana setiap instrumen memainkan peran yang sangat penting. Dengan cara yang sama, galaksi adalah sistem yang sangat besar di mana debu, gas, materi gelap, dan bintang semuanya datang bersama, dipegang dalam harmoni oleh konduktor tak kasat mata yang dikenal sebagai gravitasi. Setiap elemen memainkan bagiannya, berkontribusi pada simfoni grand kosmos. Tetapi berapa banyak dari orkestra galaktik ini ada di alam semesta yang dapat diamati? Coba rap pikiran Anda seputar ini. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di luar sana. Benar, 2 triliun galaksi, masing-masing merupakan ensemble unik dari materi dan energi kosmik. Masing-masing adalah bukti dari keragaman dan skala alam semesta yang mengagumkan. Angka ini, 2 triliun, bukan hanya statistik. Ini adalah penggingat tempat kita di kosmos, suatu kesadaran yang merendahkan tentang kebesaran alam semesta. Ini adalah undangan untuk memuji keagungan eksistensi dan misteri yang berada di luar batas-batas bumi kita. Jadi kali berikutnya Anda menemukan diri Anda menatap langit malam, ingatlah ini. Lampu berkelip tersebut bukan hanya bintang. Mereka adalah galaksi, jauh dan banyak, masing-masing adalah dunia sendiri, diikat oleh gravitasi dan penuh dengan kemungkinan. Alam semesta adalah tempat yang luas dan mempesona, dipenuhi dengan perkiraan 2 triliun galaksi. Ketika Anda menatap ke atas, Anda mungkin penasaran tentang berbagai jenis galaksi yang ada. Berkat pekerjaan astronom Edwin Hubble, kita memiliki sistem untuk mengklasifikasikan lingkungan langit ini. Hubble membagi galaksi menjadi 4 kategori utama: spiral, lenticular, ellipse, dan tidak teratur. Mari kita mulai galaksi spiral. Bayangkan sebuah pusaran di lautan kosmik yang luas, dengan lengan melingkar keluar dari pusat yang terang. Itulah struktur galaksi spiral. Galaksi Bima Sakti kita sendiri adalah anggota dari keluarga ini. Galaksi-galaksi ini ditandai dengan cakram bintang dan debu yang berputar, dengan pusat yang menonjol dari bintang-bintang tua, dikelilingi oleh lengan spiral dari bintang-bintang yang lebih muda. Selanjutnya adalah galaksi lenticular. Bayangkan galaksi spiral tetapi tanpa lengan yang melingkar. Itulah galaksi lenticular. Mereka adalah semacam tahap transisi antara galaksi spiral dan ellipse, berbagi fitur dengan keduanya. Kemudian kita memiliki galaksi ellipse. Ini adalah jenis galaksi terbesar di alam semesta dan dapat berisi hingga triliunan bintang. Mereka umumnya berbentuk seperti bola bulat atau datar, diisi dengan bintang-bintang tua dan memiliki sedikit pembentukan bintang baru. Terakhir, kita memiliki galaksi tidak teratur. Ini adalah pemberontak dari dunia galaksi. Seperti namanya, mereka tidak kokok dengan kategori lain. Mereka kekurangan bentuk yang khas dan memiliki penampilan yang kokoh karena kandungan gas dan debu yang kaya yang menggara pada pembentukan bintang yang aktif. Jadi, apakah itu spiral yang terstruktur dengan indah, lenticular yang transisi, ellipse yang besar, atau tidak teratur yang tidak konvensional? Galaksi seberagam jumlahnya. Setiap satu adalah kombinasi unik dari gas, debu, materi gelap, dan bintang, semua dipegang bersama oleh gravitasi. Spiral hingga tidak teratur. Galaksi datang dalam berbagai bentuk yang mengejutkan. Setiap satu adalah bukti keindahan kompleksitas alam semesta kita. Galaksi seperti manusia, tidak ada dalam isolasi. Mereka berinteraksi, berkumpul, bahkan bergabung. Ini seperti tarian kosmik dalam skala yang hampir tidak mungkin dipahami. Galaksi bisa menjadi bagian dari berbagai formasi kosmik, seperti grup, gugus, dan supergugus. Ini seperti lingkungan, kota, dan negara dari galaksi. Bima Sakti, rumah kita adalah bagian dari sekelompok galaksi yang dikenal sebagai grup lokal, yang merupakan anggota dari supergugus Virgo yang lebih besar. Sekarang galaksi-galaksi ini tidak hanya menggantung bersama. Mereka berinteraksi satu sama lain, seringkali secara dramatis. Interaksi paling spektakuler. Penggabungan galaksi. Bayangkan dua galaksi, masing-masing dengan ratusan miliar bintang.
bertabrakan dan bergabung untuk membentuk galaksi baru yang lebih besar. Ini adalah proses yang membutuhkan miliaran tahun dan merupakan penggerak utama evolusi kosmik. Dan tebak apa? Kita juga sedang dalam jalur tabrakan. Bima Sakti, kita akan bergabung dengan galaksi Andromeda. Tapi jangan khawatir, ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kita masih punya waktu sekitar 4,5 miliar tahun untuk bersiap. Penggabungan ini bintang debu dan gas dari masing-masing galaksi akan mulai berinteraksi. Bentuk galaksi akan terdistorsi, menciptakan kembang api kosmik yang spektakuler. Namun, meskipun skala peristiwa ini, kemungkinan bintang-bintang individu bertabrakan sangat kecil, berkat jarak yang sangat jauh di antara mereka. Penggabungan yang akan datang ini adalah bukti dari sifat dinamis alam semesta. Tidak ada yang statis. Semuanya bergerak, berubah, berkembang. Kita adalah bagian dari alam semesta yang hidup, bergetar dan penuh kejutan. Dan saat kita terus menjelajah, siapa tahu apa yang akan kita temukan selanjutnya. Dalam sekitar 4-5 miliar tahun, Bima Sakti kita akan bergabung dengan galaksi Andromeda, sebuah bukti tentang sifat dinamis alam semesta. Sama seperti makhluk, hidup berevolusi sering waktu, begitu pula galaksi. Ini adalah kebenaran yang menambah kompleksitas dan misteri menarik dari alam semesta kita. Galaksi, sistem luas, ini dari debu, gas, materi gelap, dan bintang yang dipegang bersama oleh gravitasi, mengalami transformasi selama miliaran tahun. Salah satu transformasi yang paling menawan adalah potensi galaksi spiral untuk berevolusi galaksi elips. Bayangkan galaksi serupa dengan Milky Way kita, dengan lengan spiralnya yang indah. Secara bertahap kehilangan bentuk khas mereka selama zaman, struktur spiral perlahan memudar, dan galaksi berubah menjadi bentuk elips, bintang-bintangnya beredar dalam arah yang akak. Tetapi yang mendorong transformasi ini, jawabannya, atau setidaknya sebagiannya, mungkin terletak pada zat kabur yang dikenal sebagai materi gelap. Materi gelap, meskipun tak terlihat dan tak terdeteksi oleh instrumen kita saat ini, diyakini memainkan peran penting dalam pembentukan dan evolusi galaksi. Diyakini menjadi lem yang menyatukan galaksi, bertindak sebagai semacam perangkap kosmik di mana galaksi dibangun. Ini adalah pemain boneka bayangan, menarik tali di teater grand alam semesta. Namun, masih ada begitu banyak yang tidak kita ketahui. Asal-usul galaksi tetap menjadi salah satu misteri besar kosmologi. Apakah mereka lahir dari keruntuhan gravitasi awan gas raksasa, atau apakah mereka terbentuk melalui tabrakan dan penggabungan sistem yang lebih kecil? Ini adalah pertanyaan yang astronom dan ilmuwan berusaha keras menjawabnya, dengan bantuan teleskop canggih seperti teleskop James Webb. Evolusi galaksi adalah bukti dari sifat dinamis, selalu berubah dari alam semesta. Dari spiral yang berubah menjadi elips hingga teka-teki materi gelap. Studi tentang galaksi adalah perjalanan yang dipenuhi dengan penemuan. Setiap potongan pengetahuan baru membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami tempat kita di alam semesta, untuk mengurai misteri yang berada miliaran tahun cahaya di luasnya alam semesta. Jadi, kali berikutnya Anda menatap langit berbintang, ingatlah, Anda hanya melihat sebagian kecil dari 2 triliun galaksi di alam semesta. Renungkan itu sejenak. 2 triliun galaksi masing-masing adalah sistem luas dari debu, gas, materi gelap dan bintang, semua digabungkan oleh kekuatan gravitasi yang sangat besar. Itu adalah angka yang begitu besar. Hampir mustahil untuk benar-benar dipahami. Hari ini, kita menyeberangi kengkasan kosmik, mendalami kerumitan alam semesta dan galaksi yang ada di dalamnya. Kita telah menjelajahi jenis-jenis utama galaksi, yang diklasifikasikan oleh Edwin Hubble menjadi spiral, lenticular, ellipse, dan tidak teratur. Masing-masing unik, masing-masing dengan serangkaian karakteristik dan keajaiban tersendiri. Kita telah membahas bagaimana galaksi berinteraksi, membentuk kelompok, gugus, dan supergugus, dan bagaimana interaksi ini dapat menyebabkan penggabungan. Bayangkan, di masa depan yang jauh, galaksi kita sendiri, Bima Sakti akan bergabung dengan galaksi Andromeda, sebuah tarian kosmik dengan skala yang tak. Kita juga telah membahas evolusi galaksi sepanjang waktu, bagaimana spiral bisa berpotensi berubah menjadi elips dengan materi gelap kemungkinan besar memainkan peran penting dalam transformasi ini. Itu adalah alam semesta yang dinamis, selalu berubah di luar sana. Tapi, sebanyak yang kita ketahui, asal-usul galaksi tetap menjadi misteri.
Saat para peneliti mengintip ke dalam kedalaman kosmik dengan teleskop canggi seperti teleskop luar angkasa James Webb, kita semakin dekat untuk mengungkap misteri ini, untuk memahami tempat kita di dalam hamparan kosmik yang luas ini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kosmik ini. Alam semesta, dengan 2 triliun galaksinya, adalah pemandangan yang mega, sebuah misteri yang memanggil kita untuk menjelajah, belajar memahami. Dan kita baru saja menggarap permukaannya. Masih banyak lagi yang harus ditemukan. Masih banyak rahasia kosmik yang harus dibuka. Jadi, silakan berlangganan untuk lebih banyak video yang membuka misteri alam semesta kita.